Halo bro, selamat siang. Saya sekarang lagi di Bekasi, tepatnya di perumahan Grand Taman Sari Residence. Ini saya akan review rumah tipe 4584. Ini kita akan kenalan sama marketingnya di sini. Oke bro, ini kita lihat marketing. Halo mbak. Halo. Oh iya. Ini kenalan dulu nih satu-satu nih sama mbak yang cantik nih. Halo, perkenalkan nama saya Tri Yuniarti, dipanggilnya Tri. Iya. Yeah. Halo, perkenalkan nama saya Ros, saya marketing Grand Taman Sari Residence. Oke. Okay. Ini kita akan reviewin tipe berapa, Mbak? 4584. 4584 berarti luas bangunannya 45, luas tanahnya 84 okay. Meter persegi. Harganya berapa, Mbak? Harganya di 500 jutaan. Oke. Okay. Ini kita akan review bagian luarnya, habis itu bagian dalamnya. Oke, okay, Bro ya. Oke, okay, siap. Bro, kita akan review rumah tipe 8 bro? Tipe 45, luas tanahnya 84. Kita akan review rumah tipe 4584. Ini kita akan review sama marketing. Oke okay, mbak? Iya, boleh saya jelaskan ya. Ini dari pagarnya, kita sudah free. Ini ya, jadi bonus dari kita untuk pagarnya ya, ya. Untuk dindingnya kita pakai bata merah, itu sudah double dinding ya. Sudah kokoh banget pokoknya. Untuk model rumahnya seperti ini. Iya. Ini contoh 45-nya. Jadi carportnya, carportnya ini sudah luas. Iya. Ini ruang untuk tamannya pun kita sudah luas. Iya. Boleh kita masuk ke dalam untuk lihat dalamnya. Iya. Ini yang carport bisa satu mobil ya? Bisa. Ini bisa satu mobil untuk ini carportnya. Yang, ini yang carport bisa buat yang satu mobil mbak ya? Iya. Oke, bisa. Untuk kusennya kita sudah PVC ya. Iya. Untuk kusennya kita sudah pakai PVC semuanya. Boleh kita lihat ke dalam. Ini adalah ruang tamu mbak ya? Ruang tamunya. Nah, untuk ruang tamu sendiri, kita udah pakai plafonnya itu udah pakai gipsum. Yeah. Plafonnya juga udah ada motif-motifnya juga, plafonnya juga kita desain secara minimalis. Nah, untuk lebarnya sendiri, kita lebarnya 7, panjangnya 12. Lebar rumahnya. Oh, iya. Gitu. Nah, terus juga kita terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yes. Sudah ada dapurnya juga ya. Nah, untuk di sini juga ruang tamunya kita ada 3 jendela yang didesain secara minimalis juga dan modern, khusus pokoknya cocok banget untuk kaum-kaum milenial ya. Terus juga untuk lantainya sendiri, kita ini lantai keramik 50x50, jadi buat ruang tamu ini ya semakin lebar dan nyaman juga tentunya, semakin nyaman dan lebar dan luas. Lanjut, kita ke area kamar. Nah, kamar utamanya ini pelakonnya juga ada tinggi, lantainya juga sama, besar 50x50, dan ada 2 jendela juga untuk akses sirkulasi udaranya. Terus juga kita beralih ke kamar kedua. Di kamar kedua juga di sini sama, luas juga, cuman kita ada akses jendelanya di sebelah sini, jadi langsung mengarah ke dapur. Dan jendelanya juga baik? Iya, jendelanya juga sama dua. Lampunya juga sama-sama tinggi. Kita desain secara minimalis juga. Oke. Ini untuk kamar mandinya, kita sudah desain secara khusus ya. Wall keramik untuk dindingnya itu sudah wall keramik. Yeah. Untuk klosetnya itu bisa dilihat, itu sudah kloset duduk ya. Yeah. Ini sudah kloset duduk dan sudah ada wastafelnya juga. Yeah. Nanti untuk showernya kita kasih dari kita ya. Jadi di sini sudah ada showernya. Iya, sudah ada showernya ini. Yeah. Udah full keramik sampai atas ya. Ini ada ventilasi udaranya juga di atas. Oke. Ini
kita lanjut ke dapur ya. Skip ke dapur. Kita juga di sini sudah menyediakan dapurnya. Ini untuk dapurnya. Untuk dapurnya kita sudah kasih wastafel. Dan dindingnya udah separuh dinding ya, paling tutup dikit lagi. Iya, sudah ada wastafelnya, dindingnya sudah separuh, paling tutup dikit lagi. Dan kita sudah kasih daftoran. Sudah ada daftorannya. Nah, di sini itu nanti ada freaknya. Freaknya itu tadi free pagar, free toren air, free jet pump. Ya, untuk itu semua kita kasih free dari sini. Free AC juga ya, atau TV LCD, tinggal pilih aja. Ini halaman kosong bisa dibikin. Ya, untuk halaman kosong ini nanti bisa didesain untuk seleranya masing-masing ya. Oke, sudah selesai. Sudah. Halo bro, tadi kita udah selesai ya? Lihat unitnya dari akses lokasi, masuknya, habis itu kita lihat belumnya. Terus sekarang kita ke rumah contoh ya? Iya. Oke, sebelum kita masuk ke rumah contohnya, ini nama rumahnya? Nama perumahannya Grand Taman Sari Residen. Grand Taman Sari Residen. Residen, halaman yang namanya? Lengkap itu kita di Jalan MT Haryono. Jalan Haryono? Iya. Untuk Bekasi? Iya, saya untuk Bekasi. Ini yang rumahnya tipenya berapa ya? Kita di sini banyak tipe, ada tipe 22, 32, 31, 31, 36, 31, ya. 36, 45, 60. Iya. Harga start itu mulai dari berapa harga start? Harga start itu kita mulai dari 250 jutaan. 250 juta ya. Jadi bisa menyesuaikan budget ya, iya, untuk para konsumen yang lagi cari-cari rumah. Iya. Oke. Okay. Ini kita tadi review yang tipe berapa? Yang tipe berapa tadi? Kita tadi review itu di tipe 45. Iya, tipe 45, luas bangunan. Luas tanahnya itu di 80. Luas tanah 84. Kalau tipe yang kita review sekarang tuh harga itu berapa? Itu di harga 513 juta itu iya, untuk KPR ya, iya, belum dipotong sama DP. Iya, terus harga cash? Kalau harga cash itu kita ada diskon tersendiri, kita bisa cash keras, cash bertahap, itu kita bisa. Dan itu masing-masing cash ada diskonnya masing-masing dan beda-beda. Ya, ini cuma yang sangat menarik. Kalau pikir yang DP-nya berapa? Untuk DP kita di sini DP paling kecilnya itu di 12 juta, itu 12 sudah juta. All in ya. Berarti 12 juta sudah all in. All in sudah termasuk booking fee, biaya BPHTB, KPR. Jadi konsumen itu akan tidak mengeluarkan biaya apa-apa lagi. Jadi 12 juta sudah all in. Ya, dan sudah termasuk sama all angsuran itu sudah ditanggung sama developer kita. All angsuran itu bisa dijelasin apa? Kalau angsuran itu biasanya kan mau apat itu kita disuruh masukin satu kali angsuran ke rekening masing-masing ya. Yeah. Nah, tapi itu tidak dari konsumen, yeah, itu dari developer kita. Jadi konsumen itu benar-benar tok-mentok di DP saja. Oh, ya, sudah all in. Ini yang mengatakan 45-44, angsurannya berapa? Angsurannya di 4 jutaan. Udah batu merah ya. Itu berapa? Itu untuk 4 jutaan gitu. 20 tahun. Ini kalau rumah di sini banjir apa? Oh, kalau untuk banjir tidak Pak di sini. Nah, pokoknya bebas banjir kalau di sini. Yeah. Waktu tahun baru yang banjir besar-besaran, yang rumah lain pun banjir, di kita tidak. Berarti aman. Ya? Aman. Kan kalau selesai kan rumah kan paling utama kan banjir. Iya. Apalagi kan komunitas yang di sini kan kota-kota sama orang lain kan. Iya. Di sini dia nyari yang dia untuk banjir. Oke, itu adalah poin utamanya. Poin utamanya bebas banjir. Bebas banjir itu. Sekarang kita bicara mengenai fasilitas yang di dalam rumah. Itu fasilitasnya apa sih? Kalau untuk saat ini sih masih masjid, tapi ya, kita kan progress terus ya, nanti ada yang berarti sekarang baru ada masjidnya. Masjid dan taman-taman untuk setiap klaster. Taman-taman. Taman bermain. Iya. Apa lagi? Masjid. Masjid.
kolam renangnya. Ini berarti ada kolam renangnya? Iya, ada kolam renangnya. Tenang aja, penghuni Green Taman Sari, kita buatin kolam renangnya. Oke, berarti itu kolam renangnya. Terus, apa lagi depannya? Untuk kedepannya sih masih itu aja. Nanti progres terus sih kita, karena kita kan menyesuaikan ya. Berarti ada masjid, ada taman untuk setiap klasternya. Ya nanti kedepannya kita ada kolam renang. Ya, di dalamnya ada yang menikmati di dalam cukup. Oke. Ini kita kalau bicara kan ya dari sudah jelasin yang fasilitas yang dalamnya. Kalau yang punya yang fasilitas di luar di perumahan. Oke. Untuk fasilitas di luar perumahan itu kita yang paling dekat sama akses outdoor dua depannya. Itu hanya 500 meter dari gerbang rumah kita. Terus juga kalau kiri juga lebih dari gerbang perumahan itu kita ada kantor desa. Sama SDSD juga. Terus juga ada momentum juga. Taman bermain juga ada di desa. Terus untuk sarana pendidikan yang paling penting ya. Di sini kita ada dari SD, SMP, SMK, sampai pesantren. Dekat ya? Semuanya itu semua selangkah dari perumahan. Iya, betul. Terus ya kita dekat sama rumah sakit tradisional. Rumah sakit tradisional. Terus sama rumah sakit juga. Terus yang paling penting kita dekat sama kawasan industri MNRI. Oh, yang betul banget. Iya. Yang Cikarang. Betul. Yang Cikarang Cimitung. Iya. Di sini ada minimarket, ada. Berarti di sini udah komplit ya. Rumah wali kota, kita mau bukur sama bukasi ya. Ada lagi? Terus juga kita di terletak di jalan utama MT Haryono ya, jadi nggak masuk ke dalam, jadi mudah diakses. Berarti? Dan di angkota umum juga. Oh, iya. Itu dilewati oleh angkota umum? Iya, betul. Iya, jurusan apa? Dari Serang ke Tambun. Jadi rumahnya lokasi sangat strategis iya. Karena ada di jalan raya provinsi ya. Utama itu nggak masuk ke dalam, nggak masuk lewat pintu dalam, tapi masuk ke jalan utama. Merekomendasikan Anda untuk survei pilih rumah di sini karena lokasinya benar-benar strategis. Terus juga kita dekat dengan stasiun kereta api ya, stasiun Cibitung. Stasiun kereta dekat ya? Lumayan dekat pak. Iya. Kita ada dua stasiun ya, ada stasiun kereta api di Cibitung sama stasiun LRT di Cibitung. Oh, LRT-nya. Mantap pak. Oke, sekarang kita bicara mengenai akses lokasi. Kan setelah saya dalam ilmu properti kan lokasi ya. Apalagi sekarang rumah bagian timur Jakarta kan banyak dicari ya. Karena itu lokasinya asri, terus yang hampir semua pembangunan itu ada di timur Jakarta, tol, kereta api, kereta cepat, LRT, MRT, semuanya ada di Jakarta. Oke mbak, kalau akses yang lokasinya di Grand Taman Sari Residence ya, ini gimana? Untuk aksesnya sendiri itu kita bisa lewat stasiun, ada juga lewat tol. Kalau stasiun terdekat saat ini kita stasiun Cibitung dan stasiun LRT Cibitung. Berapa menit tuh? Itu kisaran di 20 menit. Oke, stasiun Cibitung. Stasiun Cibitung 20 menit, stasiun LRT Cibubur sekitaran di 30 menit. Kalau untuk akses tolnya sendiri, kita nanti yang paling dekat dengan akses tol Jor 2. Oh, Jor 2? Nanti nama tolnya itu Tol Setu Selatan. Oh, udah ada namanya? Udah. Udah bisa dibuka juga ya di GPS-nya. Keluarnya di mana tadi? Di Tol Setu Selatan. Kalau dari lokasi ke exit tolnya itu berapa kilo atau berapa menit? 500 meter dari gerbang perumahan. Cuma 1 menit aja. Wah, ini punya yang dibilangnya di sini. Iya, betul. Jadi di sini lokasi perumahan sama akses tolnya ada 500 meter. Lebih kurang ya? Iya, kurang lebih. Strategis ya. Iya betul. Rumah harga mulai dari 250 juta. Di pinggiran tol nggak ada pak serunsi. Iya. Sebelum harganya naik karena saya lihat yang overstone itu oke. Ini saya jelaskan secara singkat. Tol Jor 2 ini kan adalah tol yang menghubungkan antara
itu di bagian Tangerang itu dia tuh udah beroperasi. Terus yang terbaru bulan ini itu baru November tahun 2020 udah dibuka tuh yang Jalan Cibubur itu nama situ itu Jati Karya. Terakhir itu dari sini. Kalau ini udah dibuka, saya yakin 100% harga rumah itu naik 2 kali lipat. Betul. Oke bro, jangan ditunda. Karena rumah itu selama itu nggak banjir itu harganya pasti naik. Ya. Karena apa? Jumlah manusia makin banyak. Betul. Jumlah tanah itu aja. Iya. Ya. Oke. Yang tadi tol ya. Kita yang rumah ini punya akses tol yang sangat dekat dengan cuma 500 meter dari lokasi. Kalau di samping tol apa lagi? Di samping tol kita punya terminal. Ya, yang terminal Cilengsi. Iya, terminal Cilengsi. Itu berapa nih? Itu kisaran 15 menit. Kenapa orang harus beli rumah di Grand Tanasari Residence? Ya, karena yang pastinya lokasi sangat strategis, ya. Harga sangat terjangkau. Ya. Terus juga kita speknya berkualitas juga. Ya. Terus juga didesain secara minimalis dan modern, ya. Dan tidak kuno. Ya. Untuk luas tanahnya juga variasi ya di sini dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu ada. Oh iya, saya lupa satu lagi. Kita di sini lagi progres yang dua lantainya. Harganya cuma 600 jutaan. Kapan lagi punya rumah dua lantai tanah 90 harga 600 jutaan. Oke, semuanya udah ya. Kita tadi udah bahas masalah lokasi, harga juga dan sebagainya. Sekarang kalau misalnya ada yang tertarik nih dengan video ini harus kemana nih? Boleh datang langsung ke galeri marketing kita di Jalan MT Haryono. Bisa bertemu dengan saya, Ros, atau bisa langsung komunikasi lewat WA atau telepon di 0877-833-4624-40. Oke. Atau bisa juga berkomunikasi dengan saya, Tri, di 0896-6038-574. Udah, oke. Kalau misalnya bisa langsung ke kata pemasaran yang bisa. Itu buka dari jam berapa? Kita buka dari jam 9 sampai jam 5. Kalau misalnya konsumen memang ada waktunya di atas jam 5, bisa janji sama kita tunggu. Oke bro, sekian video hari ini. Satu pesan dari saya, jangan mudah beli rumahnya. Ayo berkunjung ke sini, ketemu bapaknya yang cantik ini. Beliau akan siap melayani Anda, survei lokasi, caranya gimana. Ini akan siap dilayani oleh bapak saya. Oke, jangan menunda untuk beli rumah. Yang penting itu gimana? Karena semakin ditunda, rumah harganya akan semakin mahal. Oke. Lokasinya akan semakin jauh pastinya ya. Iya benar. Karena apa namanya? Mungkin Anda bingung ya, kalau misalnya gajinya saya segini bisa nggak? Yang penting Anda nanya dulu aja. Konsultasi aja dulu sama marketingnya. Konsultasi itu nggak bayar, Mbak? Nggak, gratis. Oke, bro, sekian video hari ini. Semoga video saya bermanfaat ya. Oke, bye. Dadah.